Kau makan ni banyak. Jauh. Jauh! Manifesto wanita terbaik! Manifesto wanita BN? Apa hal pula perempuan-perempuan ke atas tubuh tebiat ke maknya? Aku rasa aku tahu kenapa. Kau tahu kenapa? Yang diorang tu terjerit-jerit terbuat lompat macam nak masuk Olimpik tu? Ya. Ni. Manifesto dan aku janji BN akan membantu para wanita di seluruh negara. Macam mana pula tu? Cuba aku cerita sikit. Apabila BN diberi mandat sekali lagi, mereka janji kerajaan akan memanfaatkan para wanita dengan beberapa program yang menarik. Oi, program menarik? Menarik macam mana pula? Membahagia dan menjayakan wanita negara, Kerajaan Barisan Nasional akan terus menyediakan dan menyempurnakan ekosistem mesra wanita dan keluarga dalam menentukan wanita Malaysia sebagai insan, ibu, isteri, anak mahupun pemimpin yang bahagia dan berjaya. Wanita akan diberikan keutamaan kerana para wanita adalah aset terpenting negara. Lagi? Ini, Akta Gangguan Seksual Wanita akan diluluskan. Perlindungan undang-undang juga akan diberikan melalui penggubalan Akta Gangguan Seksual dan penubuhan Mahkamah Khas Perkahwinan Hadanah dan Nafkah. Mana-mana syarikat yang menyediakan kemudahan penjagaan anak dan bilik penyusuan akan diberi insentif. Insentif kepada syarikat yang menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak dan fasiliti menyusukan bayi. Sebuah badan ekonomi wanita akan ditubuhkan untuk memastikan pembangunan ekonomi wanita diberikan fokus dan hala tuju yang membina. Untuk itu, kami akan menubuhkan Majlis Ekonomi Wanita untuk menentukan hala tuju dan pembangunan agenda ekonomi wanita dan koperasi wanita. Ui, bagus tu. Datang pula. Abang? Duduklah, tak apa. Abang, lepas PRU ni, siapa jadi bos? Macam biasalah. Sayanglah bos. Kan kau rumah ni sayang yang bos. Tahu tak apa. Dengar manifesto BN tu betul-betul. Perempuan dah berkuasa sekarang tau. Perempuan berkuasa kau? Mandi nak. Mari lah. Tengok. Apa manifesto BN lagi? Takkan orang perempuan kita tak ada? Ni yang ada ni poli. Poligami? Politeknik. Politeknik aku ingat poligami. Ini untuk anak sekolah.